Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita berkumpul ini. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Ini kita kalau tak kita bincang kita, kita sampai itu kepada bab kenaan dengan tajuk solat duha. Solat duha, mana kita kata apa pernyataan di kalangan para sahabat sendiri, macam Aisyah Anha, dia kata Nabi hanya solat duha ni, dia balik ke musafir dan bahkan tak berterusan di atasnya. Kemudian kita lihat juga dia Mu'adzah tanya dengan Aisyah Anha, berapa Nabi solat, dia tu 4 rakaat. Itu soalan yang timbul lah. Okey. Itu pasal Aisyah kata kenapa Nabi SAW akan tinggalkan kerana dia kata nampak Nabi tinggalkan benda kerana Nabi suka sebab kerana takut dia akan jadi wajib ke atas orang ramai. Kemudian yang Ummu Hanif. Ummu Hanif pun ditanya berkenaan dengan tajuk apa solat yang apa Nabi buat di rumah dia. Ummu Hanif ni kan kita kata sepupu Nabi adik-adik kepada Ali. Ummu Hanif bin Abi Talib. Dia di Mekah. Jadi bila apa Makkah berlaku, Nabi masuk rumah dia, tumpang rumah dia apa dan solat di rumah dia 8 rakaat. Ya. Okey, apa dia kata paling ringkas, tapi bila tanya apa dia kata tidak aku lihat dia solat sunat itu sebelum tu dan tak setelah lepas tu. Okey. Nah, kemudian ada riwayat lain bahawa Nabi asal solat rumah dia pada 8 rakaat kan pada pakaian yang kain yang balik terbalikkan daripada bawah ketiak sampai ke atas. Sampai ke situ, disilangkan. Okey. Soalan kuliah kan iaitu dan terakhir kita ambil itu bab kecil dia letakkan berkenaan waktu. Waktu yang apa solat duha itu adalah apabila merasakan kepanasan matahari anak-anak unta kan. Ramadhan panas apa tanah tu terhadap fisol anak-anak unta. Itu kita ambil alhamdulillah. Nah, jadi secara langsung kita bahaskan nanti secara asasnya dia bukanlah panggil apa apa jadi tajuk sendiri. Kemudian kita baca juga daripada Abu Darda kita baca juga daripada Abu Darda dan Abu Hurairah tentang wasiat Nabi, pesanan Nabi kepada mereka berdua untuk solat. Nah, ada tiga perkara kan. Pertama hidup yang tinggalkan puasa 3 hari sebulan, kemudian solat duha dan jangan tidur ke sebelum witir. Witir nanti tiga perkara itu disuruh Nabi kepada mereka untuk lakukan. Sebab tu kita kata jumlah solat duha ni sekurang-kurangnya 2 rakaat dah cukup. Dan tak ada maksimum dia. Selagi mana waktu halal solat, tak salah. Tapi tidak ada timbul tajuk kemestian. Bahkan tak ada doa khusus yang ditetapkan. Okay, baik. Kemudian apa yang terakhir tu kita baca apa? Bahawa solat duha ni kelebihan dia bahawa bangun pagi pada seorang kamu tu ada sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah dan setiap takbir adalah sedekah. Lintah dengan perintah kebaikan, larang kemungkaran, apa sedekah dan semua tu boleh digantikan dengan solat duha. 2 rakaat pada waktu duha boleh menggantikan, mencukupkan bagi semua apa sedekah-sedekah yang patut dilakukan untuk setiap anggota tubuh kita atau setiap sendi kita. Sebab tu oleh pada asal kerana memang kalau kita ikutkan macam seorang orang tak nak apa macam nak ajar kita berkenaan dengan cara kita ucapkan ataupun tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Maka setiap amal tersebut adalah itulah sedekah. Bukan sedekah bagi orang. Tapi sedekah untuk diri kita sendiri. Dikira sebagai pahala bersedekah. So ini untuk diri kita sendiri. Nilai ini untuk diri kita bukan bagi kat orang. Jadi dia kata bahawa semua itu boleh digantikan. Okay, mencukupi semua itu dengan 2 rakaat disolatkan atau dirukukkan kedua-duanya pada waktu duha. Yang seorang tu solat pada waktu duha Okay. Jadi kita dah habis itu, insyaAllah kita masuk bagi yang kedua. Okay.
bab sab'a tis'un bab sab'a tis'un ke bab maja'a fi rak'atai fajr maja'a bab maja'a fi rak'atai al-fajr rak'atai al-fajr rak'atai al-fajr 314 an hafsata ummu mu'minin an hafsata ummu mu'minin Allah anha qalat kana rasulullah sallallahu kana rasulullah sallallahu idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain kana rasulullah idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain wa an aisyata radhiyallahu anha annaha kanat taqulu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atai al-fajr fayukhaffifu hatta inni aqulu hal qara'a fiha bi ummi al-quran tasmiya al-16 wa anha yani aisyah taru anha aidan ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala shay'in min nawafili ashadda mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subhi wa anha yani aisyah taru anha ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rak'atal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha wa fi riwayatin lahumā ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a wa an abi hurairah radhiyallahu anhu ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atai al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa qul huwallahu ahad wa an ibn abbasin radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atai al-fajr fil aula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilaina al-ayah al-baqarah 136 wa fil akhirati minhuma amanna billah wa ashhadu anna muslimun aman nabillah wa ashhadu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum hadza idan Ali Imran isnin 50 baik kita baca dulu lagi ni dalam surah sunat jadi duha dah kita bincang hari ini masuk surah baru bab majaa fi rak'atain fajr bab ke 7 bab apa yang datang fi rak'atain fajr pada dua rakaat fajar nah, ketika mana matahari masuk waktu subuh ketika waktu itulah dipanggil sebagai sunat fajar solat fajar dia maksudnya dia disebut rakaat fajar tu dua rakaat ketika sebaik saja masuk waktu subuh bahkan dikaitkan dengan dia sebagai apa sebagai dua rakaat sebelum subuh okey jadi
Dia kata an Hafsata daripada Hafsah Ummul Mukminin, ibu orang beriman. Hafsah anak Umar. Hafsah ni adalah anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah anak perempuan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, isteri Nabi SAW, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Umumin Hafsah Umumin. Jadi gelaran Umumin ini kita tahu datang daripada Al-Quran sendiri, surah Ahzab ayat yang ke 6. Ayat dia mula dengan An-Nabi awla bil mu'min min anfusihim. Surah Ahzab ke atau ayat 6. An-Nabi awla bil mu'min min anfusihim. Nabi ayat yang utama bagi orang beriman ke atas diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri baginda, isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu bagi orang beriman. Itu gelaran yang Allah Ta'ala bagi kepada isteri-isteri Nabi. Gelaran mereka ibu orang-orang beriman, Ummul Mukminin. Ini kalau kita kata, kalau dengar daripada orang Syiah ke apa sebagainya, bila kutuk isteri Nabi sebagainya, kita patut lebih marah. Lebih marah sebab Allah Ta'ala letakkan isteri Nabi SAW tahap dia sebagai ibu kita sendiri. Maka memang haram kita kahwin, haram kita kahwin sampai kiamat. Tak ada, tak boleh. Sebab bila Nabi wafat, telah diharamkan untuk siapa pun berkahwin dengan isteri-isteri baginda. Maka ini sebut apa? Dalam ayat yang ke 53. Ayat 53 Ahzab, memang semua orang haram berkahwin dengan isteri Nabi selepas Nabi wafat atau Nabi ceraikan, tak ada siapa boleh kahwin. Jadi itu yang memang jelas seperti Al-Quran Karim. Jadi kedudukan apa isteri Nabi sebagai ibu orang beriman, ayat suratul Ahzab dan ayat ke-6, kemudian surah Ahzab juga ayat ke 53. Memang mereka diangkat kedudukan sedemikian. Jadi apa Hafsah antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibu orang iman, qalat, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala al-fajr, bila terbit fajar. Semua masuk bola. Dan fajar dimaksudkan fajar solid. Karena di ufuk tu yang mula naik garisan. Okey. La yusalli illa rak'ataini khafifatain, tidak baginda solat kecuali dua rakaat yang ringkas. Dua rakaat yang ringkas. Nabi tak solat panjang-panjang, Nabi solat dua rakaat yang ringkas sahaja. Dua rakaat yang ringkas sahaja. Okey. Maksudnya Nabi SAW hanya solat dua rakaat saja, tidak yang lain. Okey. Jadi zahir dia daripada dalil tersebut, tidak harus pada waktu berkenaan sunat kecuali dua rakaat fajar. Okey. Bahkan ada dalam riwayat Tirmizi, diriwayatkan dalam hadis nombor 419. Dari Imam Tirmizi, memang ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan, dia kata Nabi SAW bersabda, la salata ba'dal fajri, tiada solat sesudah fajar, illa sajdataini, kecuali dua kali dua sujud. Itu dua rakaat saja. Lepas fajar terbit dua rakaat saja. Dan benda ni kalau kita lihat balik pada asal apa kes larangan apa solat ketika apa iqamat didirikan, yang Nabi pernah tegur ada orang yang solat lagi sunat lepas iqamat dah ada, dia jadi dia sebut solat sampai Nabi kata dengan dia, engkau kira solat engkau ni kau siap untuk dua rakaat engkau solat sendiri ke atau bersama kami? Pasal apa macam seolah itu dia ada ketika itu. Okey. Demi dah, tapi apa ni apa ini ada yang boleh kata disepakatilah pada ulil ilmi. Memang waktu harus solat, tidak haram solat. Tapi perbuatan yang Nabi tunjukkan lebih sebenarnya banyak tu, dan dengan itu para sahabat pun berterusan macam tu juga. Ya, berterusan itu. Jadi banyak dan berkat keseluruhan ahli ilmu, mereka apa memakruhkan untuk seorang tu solat
selepas terbit fajar kecuali dua rakaat saja. Okey. Maksud dia kalau ikut kita kata-kata Imam Tirmizi ni yang kata apa bahawa ini yang disepakati oleh apa ahli ilmu dia, maksud dia adalah kemakruhan apa sunat sunat yang apa nak menggunakan apa kata-kata tempat apa tempat masjid dan sebagainya, ya, okay? Masjid kita masuk dalam masjid kemudian kita azan berkumandang kita solat lagi, tak ada masalah lah. Okey, dan bila kita dalam hadis Hafsah sebut Nabi ringankan, okey, kerana supaya dilakukan solat subuh pada awal waktunya. Kalau kita tangguhkan dan banyakkan solat sunat lain, nescaya solat subuh tu nanti akan jadi tidak pada waktunya lah. Kita banyak buat solat sunat lain dulu. Dan sekali nanti bila kita nak solat subuh dah jauh dalam bait. Jadi mungkin kerana itulah. Kerana itu perbuatan Nabi Sallam masa nak cepatkan solat subuh. Pasal Nabi masa ketika subuh subuh dimulakan, Nabi biasanya tak tunggu lama tapi Nabi akan baca panjang. Macam zaman kita sekarang ni orang tunggu jemaah. Jemaah datang betul. Tapi sebenarnya kalau ikut Nabi SAW bukannya tunggu jemaah tu dengan tunggu. Tapi mereka tunggu jemaah tu dengan cara apa lambatkan apa panjangkan bacaan. Panjangkan bacaan. Kerana Nabi baca mursalat ketika subuh. Pernah ada benda tu semua apa riwayat-riwayat yang datang Nabi sendiri yang baca panjang ketika subuh. Walaupun Nabi memang galakkan imam baca pendek. Tapi ketika subuh ni antara waktu yang Nabi nak tunggu orang ramai datang, ada yang lambat sikit. Jadi bila Nabi baca panjang sempat. Jadi kita tu kena bincang juga berkenaan dengan tajuk apa Nabi SAW tu bila solat Zuhur kan. Baikkan para sahabat kata memang Nabi baca panjang. Bila bacaan surah pendek tu bagi mereka itu laju. Ia adalah laju. Sebab macam kita ada baca tu kisah berkenaan macam mana para sahabat Nabi SAW dulu Nabi apa kadar bacaan Nabi ketika solat Zuhur. Ke mana Nabi takbiratul ihram, para sahabat pergi ke bakit. Apa daripada Masjid Nabawi tu kan punya bakit kubur qada hajat dan sebagainya untuk datang balik. Nabi tak rukuk lagi untuk rakaat pertama. Belum lagi rukuk rakaat pertama. Bayangkan nak kata lamanya Nabi SAW punya panjangnya bacaan baginda. Sebab tu kenapa bila nanti kita baca dalam ni kita dengar apa sebutan apa para sahabat Nabi seperti Nabi macam baca pinggit sangat ringan sangat. Itu mungkin kerana bagi mereka mesti lihat Nabi baca panjang. Tapi sekali-sekali Nabi baca pendek tu ada orang bagi dia orang betul terkejut juga. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha hadis berikutnya kata daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata annaha bahawa Aisyah radhiyallahu anha kana taqulu dahulu berkata yang dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn fajr. Rak'atayn fajr. Nabi dahulu solat dua rakaat fajar. Rakaatayn fajr solat dua rakaat fajar dia mati betul mati utama ke daripada bawah rakaatayn ni satu bila ia tu mati bila dia jadi mudhaf nun tu hilang nun dia hilang rakaatayn ni patut jadi nun tu kena buang kata nun tu menyerupai macam tanwin dan bila kita gabungkan buat mudhaf ilaih dalam perkataan bahasa Arab kita buat compound noun macam apa sekolah saya apa sekolah Ali rumah Ali atau rumah harta macam itu mah kan rumah harta so bila dibuat compound nama macam tu antara perkara yang mesti dibuat adalah nama yang pertama tu contoh macam sekolah atau rumah mesti tidak boleh tanwin contoh macam baitu malin dia tak boleh baitun al-mali baitu malin jadi macam tu kat nun yang rakaatayn ni tu sepatutnya dibuang sebab dia jadi mudhaf. Ini belakangnya mudhaf alaih. Jadi dia rusali rakaatayn. Bahasa ya tu mati, lepas tu lam ni mati. Jadi Nabi dahulu yusalli rakaatayn fajri. Baginda solatkan dua rakaat fajar. Maksud dia adalah bukan solat subuh. Itu solat sunat fajar. Fa khaffifu lalu baginda akan meringankan bacaan, meringankan ataupun cepatkan solat tu, ringankan solat berkenaan tidak lama. Hatta ini aku sampaikan aku berkata hal qara'ah fiha bi ummil Quran adakah Nabi telah baca pada atau dalamnya dalam solat tersebut dengan ummil Quran
baca baca Al-Quran, tak main baca Fatihah tak. Punya pendek ni apa baca apa kiraan, sebab saya ulang balik eh. Kata-kata Aisyah ni kerana Nabi SAW dulu memang solat dia panjang. Solat dia adalah panjang. Tapi dalam masa yang sama eh. Masa sama apa bila kata kata panjang tadi memang benda tu akan timbul tajuk. Okey, dia kata maksud ni bahawa apa Aisyah radhiyallahu anha ragu-ragu eh tentang bacaan Nabi pada nyanyi Al-Quran. Kan telah sabit. Dia bukan dia maksud Aisyah ragu-ragu tentang Nabi baca ke tidak. Tapi dia rasa takjub tu sebab ringan apa lajunya. Okey. Dia kata pada surat-surat yang lain Nabi akan baca panjang. Okey. Dan dapat jadi panjang daripada apa yang terpanjang di antaranya. Macam sebutlah atas solat Zuhur kan bayangkan. Nabi boleh pergi para sahabat pergi pakai qada hajat datang balik masih lagi belum rukuk. Okay, bayangkan kita ni macam ni apa imam apa Allahu akbar kita tandas qada hajat datang balik imam masih lagi belum rukuk. Bayangkan macam tu. Jadi itu maksud yang kita kata nak fahamkan tentang panjang di bacaan Nabi SAW tu. Macam panjang kebacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pasal kita kata kerana kita baca nanti depan sikit memang ada Nabi baca surah. Ibn Abbas punya riwayat. Okey, Abu Hurairah punya riwayat memang Nabi baca surah. Cuma surah itu dikira paling pendek lah, paling pendek bacaan Nabi SAW ketika solat bagi mereka lah. Okey. Kerana apa? Perbuatan Nabi pada solat sunat fajar ni bagi dia ringankan perbuatan dan juga bacaan. Jadi kan dinisbahkan kepada bacaan Nabi ni pada selainnya seolah-olah dia tak baca. Mana kalau banding dengan waktu lain Nabi solat, solat dua rakaat fajar ni yang Nabi solat tu seolah-olah Nabi tidak baca sebab laju sangat. Laju sangat pada contoh macam berdiri tadi atau rukuk sujud pun sama. Cuma laju tadi jangan kita bayang macam kita. Orang Melayu kita punya laju, marut kan? Kalau Melayu kita punya laju, itu yang macam gitu kan. Itu bukan itu maksud dia. Sebab Nabi dah biasa panjang, Nabi buat yang macam ni ringkas bagi mereka nampak macam laju. Itu maksud dia. Sebab berbanding dengan waktu lain. Dan memang kita kata apa kefahaman kita ni ditunjukkan kesahihan dia apa yang datang dari hadis Abu Hurairah yang dia baca. Nabi dahulu baca padanya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ya, dan ini sudah baca Fatihah pada dua rakaat sebelum dua surah kan dua rakaat eh. Jadi Nabi bacanya tu menyatakan disyaratkan apa memang disyaratkan apa persyaratannya dalam hadis tentang umur kitab umur Quran tu mestilah memang mesti memang ada Fatihah. Demikian juga apa dengan demikian juga apa yang apa dihimpunkan pada hadis Ibn Abbas pun sama juga. Kayak kata Nabi dulu baca surah Baqarah kan qul amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail Isa apa aku wal asbat sama utia Musa wa Isa. Ha gitu ayat surah Baqarah 136 tu. Dan ataupun dalam ayat 64 ya ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana bainakum. Jadi disebutkan apa ayat yang dibaca. Jadi kita memang Nabi akan baca lepas Fatihah. Dan apa yang disebutkan zahirnya himpunan hadis tu adalah pilihan jumhur ni mana maksudnya mereka galakkan bahawa dibaca dalamnya dengan umur Quran pada secara rakaat. Nah, kemudian kulit kafiran daripada agama kulit Allah pada kedua. Ini dia pakai ini pendapat Imam Syafi'i lah. Pendapat Imam Syafi'i kebaikan mereka akan apa para ulama akan menggalakkan bacaan al-kafirun dengan qul Allah. Hari ini yang didengar dari perbuatan Nabi. Adapun arahan Nabi tidak kalau kita nak baca surah apa pun boleh. Sebab yang fahamkan eh. Dan ada orang kata ditentukan. Sebab tu bila ada orang tentukan macam solat apa, hajat baca apa, solat apa, hadiah lah baca apa, solat sekian baca apa, semua tu bid'ah. Dengan jelas dia adalah tambahan pada agama sebab Nabi tak pernah tetapkan. Jadi Nabi perbuatan Nabi berulang macam tu, maka ada setengah para ulama berfaham dia berterusan Nabi macam tu, maka kita boleh tirulah Nabi perbuatan berkenaan terutama dalam ibadat. Sebab Nabi kata solat macam kamu lihat aku solat. Ada pun yang lain macam perbuatan orang lain macam apa menetapkan benda tak tetap, mewajibkan benda tak wajib tu itu salah. Sangat-sangat salah kan. Baik. Okey, jadi apa tapi ada pendapat Imam Ahmad Malik yang mengatakan bahawa ringkas pada umur Quran saja. Okey, ini zahir daripada Aisyah. Cuma ini apa pendapat tersebut tak tepat sebab Aisyah Manha kata apa kata-kata Aisyah tadi lebih kita faham dibandingkan dengan solat lain. Bukannya maksudnya Nabi tak baca surah ataupun apa baca surah Al-Fatihah saja tadi. Sebab kita faham kat situ
Buat Nabi SAW perbuatan bacaan panjang tu. Okay. Okay, jadi apa ada yang Singapura kata bahawa tak dibaca pada keduanya dengan jumlah yang mencukupi. Okey. Ya, ada kata patutnya baca pendek je kan. Ada kata harus untuk panjangkan bacaan. Okey. Dia kata apa bagi siapa yang baca apa yang terlepas bacaan malam dia boleh baca ketika solat sunat. Contohnya ketika di malam dia patut habiskan satu muka ke muka ke apa ataupun ni dia boleh baca ketika solat sunat. Ketika itu. Okey. Kemudian okay, kemudian berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata ada Nabi wa Nabi sallam lam yakun ala syai'in min nawafil ashadda muahadatan. Jadi bahawa Nabi SAW dahulu tidak adalah baginda menjaga di atas sesuatu daripada yang sunat-sunat daripada surat-surat tambahan an-nawafil an-naflu atau nawafil plural dia singular dia naflu an-naflu nun fa lam. Maksud naflu adalah tambahan, lebihan. Maksud naflu adalah tambahan atau lebihan. So an-nawafil ni plural bagi tambahan-tambahan. Maksudnya solat-solat tambahan. Ya, tambahan daripada yang wajib. Yang wajib hanya lima. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi yang lain ni adalah yang kita panggil tambahan. So jadi dia kata tidak adalah Nabi. Bahawa Nabi SAW tidak adalah di atas sesuatu daripada yang sunat. Lebih mu'ahadatan. Mu'ahadah ni maksudnya berjaga ataupun muhafazah, melihara. Di bawah tu, maksudnya sentiasa berjaga, jangan terlepas. Itu maksudnya. Nabi tidak adalah bagi Nabi SAW kuat ataupun bersungguh-sungguh menjaga minhu berbanding apa pada baginda daripada baginda ala rakaatain qabla sawhi ke atas dua rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh maksudnya yang dua rakaat subuh ni yang paling Nabi jaga, paling Nabi pelihara. Tidak seperti apa solat-solat waktu yang lain yang Nabi SAW solat sunat juga tapi yang ini lebih kuat menjaga kata Aisyah al-Anha. Okay, jadi maksudnya kalau kita kat sini memang para ulama pecahkan kepada solat-solat sunat . Dia ada yang apa muakkad apa terlampau muakkad, ada yang kurang muakkad, ada yang boleh buat saja. Tapi yang ini kita kata yang antara yang paling muakkad lah. Paling muakkad boleh kata banyak dalil menunjukkan kepada memang Nabi sentiasa menjaga. Okey. Mana menunjukkan apa dia ada jadi kat sini kita kata dalil bahawa orang yang kata bahawa solat apa sudukan subuh ni walaupun Nabi berjaga-jaga sentiasa pastikan tak terlepas namun dia tetap kekal sebagai sunat. Tidak menjadi wajib. Jadi pendapat semua keseluruhan para ulama menunjukkan kebanyakan daripada orang mazhab Maliki. Okey. Dan dapat diwakilkan daripada mereka bahawa ia adalah ar-ra'id. Ada kata inilah solat dan ar-ra'id. Solat pengharapan ataupun permintaan. Okey. Tapi Hasan Basri kata wajib . Tapi pendapat ni syaz lah, pelik. Okay, di sini para ulama bila ada pendapat macam tu, kita takkan pakai satu untuk lawan semua. Kita akan terus pegang pada dalil. Bila dia cakap macam tu, apa dalil dia? Jadi kalau kita kata memang Nabi sangat berjaga-jaga, tapi bukan bermaksud ia jadi wajib. Macam dalam mazhab Hanafi, ke Nabi asyik berjaga apa asyik jaga tentang solat witir, maka diorang kata solat witir ni fardu yang ke-6. Ada ulama daripada mazhab Hanafi. Witir ni adalah solat yang ke-6. Ini problem jugalah. Dia kata pasal bertentangan dengan apa yang berada pada ni salaf. Kita nak ukur kefahaman kita tadi, kita tengok pada majoriti para sahabat Nabi SAW lepas Nabi tak ada. Sebab yang menjadi nukilan pada kita tentang agama adalah mereka. Mana Qurannya, Quran, penjelasan Al-Quran, sunnah dan juga praktikal yang mereka buat. So, jadi tak ada siapa boleh langkau ni. Ini satu disiplin yang sangat penting. Banyak orang belajar Quran, sunnah, belajar Quran, sunnah tapi tak ikut disiplin ni dia tersesat. Macam kita pernah terangkan dahulu bahawa pada orang yang tersesat terpesong daripada agama, mereka daripada sudut masalah terima Quran, mereka terima Quran. Mereka terima Al-Quran. Tidak ada siapa dengan mereka dia tolak Quran. Cuma interpretasi Al-Quran tadi. Dia ambil mana? Dia tinggalkan Nabi, tinggalkan para sahabat. Sebab kalau kita daripada Nabi ada penjelasan, ada apa dari segi masalah apa pemberitahuan apa penjelasan apa maksud kalimah dan juga lafaz ataupun maksud ayat Al-Quran.
daripada arahan Nabi itu. Pada para sahabat pula, mereka adalah penjelas bagi praktikal. Nabi cakap, tapi bila time buat, orang buat. Dia laksanakan. Sehingga sebab itu tak ada siapa boleh apa, boleh ada apa kekeliruan berkenaan kedudukan para sahabat ni. Dari segi masalah kewajipan untuk kita ikuti mereka apa, apa patuhi apa contoh-contohi mereka dalam masalah praktikal ibadat. Nah, sebab tu dari sini juga kefahaman mereka tak pernah mereka rasa kamu tu wajib, tak jadi wajib lah. Macam lafaz Aisyah ni. Sebab tu kenapa bila Hasan Al-Basri kata ia wajib, dua rakaat fajar ni adalah wajib, ini adalah pendapat yang syad, pelik. La aslalahu, tidak ada sebarang usul bagi ni. Tak ada sebarang rujukan, tak ada dalil. Tak ada dalil. Ini kena faham. Banyak orang kadang-kadang kat zaman kita sekarang ni apa, bila suka sebut ada ulama kata. Ada ulama kata. Macam semalam saya tengok apa? Apa ada seorang ustaz sesat ni. Dia apa dia kata dia cuba nak tolak lah, nak tolak berkenaan dengan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dia tegur berkenaan orang yang mewajibkan lafaz niat. Dia tak disebut kalau sekiranya orang tu mewajibkan, dia telah buat syariat. Kalau orang tu cuba mewajibkan, dia kata ini adalah wajib. Okay, perbuatan mewajibkan sesuatu perkara daripada agama, daripada arahan Nabi SAW, perbuatan itu dikira sebagai apa? Dia sebagai mensyariatkan lah. Dan siapa-siapa yang mensyariatkan apa-apa dalam agama adalah haram. Okay, orang syariatkan ni contoh macam letakkan tajuk hukum baru, hukum baru pada agama, benda wajib kan benda tak wajib, ataupun haram ke apa, ataupun haram ke benda tak haram. Okay, itu perbuatan yang dibuat oleh orang musyrik. Okay, benda yang halal dia kata haram, benda yang tak patut buat dia kata boleh, apa-apa kena buat. So jadi dengan sebab itu kita kata benda ni adalah perbuatan orang-orang yang terkeluar agama. Nah, cuma sebab tu dia apa Taimiyah rahimahullah suruh supaya bertaubat, nasihat kan. Kemudian kalau tidak, dibunuhlah. So dia menukar agama, pasal macam ni diteruskan, berterusan akan berlaku. Orang akan tinggalkan Islam, syariat akan ditambah. Macam zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu lah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu kan bila Abu Bakar As-Siddiq dia perang orang yang tak bayar zakat. Nabi tak nak buat. Nabi tak pernah perang untuk bayar zakat. Nabi beri ubutan je. Tapi bila mana Abu Bakar As-Siddiq nampak kalau zaman dia tu, kalau sekiranya dia tak sekat benda tu, dia akan jadi tajuk benda tu amalan. Orang kan bersuka-suka hati menterjemahkan atau apa, atau menukar pengertian apa yang daripada syiar agama kepada yang lain. Kumpulan-kumpulan macam itulah khawarij sebagainya, semua macam tu. Menukarkan agama, wajib ke benda tak wajib, dan haram ke benda tak haram. So jadi benda tu membawa kepada penukaran atau pengubahan agama. Sebab tu kenapa orang tersebut dinasihatkan dan sekiranya kalau tidak dibunuh. Kalau dia berdegil untuk buat benda berkenaan, itu bukan hak dia untuk mensyariatkan benda tak jadi syariatkan. Benda tak wajib tak diwajibkan. Kena faham itu. Cuma macam masalah Hasan Basri ni, dia kata wajib tu sebab dia tengok Nabi sentiasa menjaga. Menjaga, sebab tu dia sibuk kata macam tu. Ada reference. Tapi kalau macam orang yang kata wajib lafaz niat sebelum takbiratul ihram, dia nak ambil kat dalil dekat mana? Mana dalil? Mana ada dalil? Tak ada dalil. Nah, ni kena faham, kena jaga sikit. Sebab banyak orang tak tahu tentang tajuk ni. Jadi banyak kita dah sering tengoklah sikit ustaz ni cakap kebelas-belas, rugi masa je. Dia tipu. Tipu. Masalah. Ya, ala kulihan nak kena faham kat sini. So kita kata dari segi masalah para ulama ada pendapat, ada keluarkan pendapat, tapi kita masih pegang pada dalil. Bukan pada hanya orang apa cakap. Ada orang cakap sebagainya, benda tu sekian kita pakai. Ha, ini dia jaga sikit. Dengan agama tidak boleh. Jadi secara asalnya bila kita fahami di situ. Apa kat sini yang kata Hasan Basri kata wajib solat sunat fajar. Kita tahu dia bukan sunat sebab apa? Sebab penjelasan para sahabat Nabi SAW. Ya, pasal Aisyah dia kata tidaklah ada Rasulullah kan, tidak ada Rasulullah, dia kata ala syai'in, pada satu perkara daripada yang sunat lebih kuat jaga berbanding penjagaan baginda di atas dua rakaat sebelum subuh. Itu memang jelas.
mana perbuatan kata-kata Aisyah tu memang dengan jelas maksud bahawa solat sunat dua fajar adalah sunat saja, bukan wajib. Okey. Kemudian kemudian wa anha daripada Aisyah wa anha juga. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atal fajri, dua rakaat fajar. Raka'atal fajri, dua rakaat fajar. Khairum min dunya wa ma fiha, lebih baik banding dunia dan apa segala isinya. Lebih baik berbanding dunia dan segala apa isinya. Maksudnya kata apa, dia kata apa kuat berjaga, dia kata okey, dan dia kata dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia nak apa isinya. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia nak apa isinya. Okey, wa fi riwayatin ada kedua ayat lain, lahumma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a, benar-benar kedua-dua rakaat berkenaan lebih disukai di sisi tu berbanding dunia dan segala apa dalam dunia. Segala apa, dia banyak benda kan. Macam-macam yang Nabi sebut sini ada bandingan lain. Macam bandingan Nabi kata tempat tanah kedudukan tongkat kamu. Mana kalau kita di tapak kaki kita besar. Okay. Kalau kita baring lagi besarlah tapak ni. Tapi kalau baringkan tongkat, kita tongkat. Kedudukan tongkat kita besar tu lubang. Besar tu kawasan ya. Okay. Dia macam tu kan. Dia duduk itu. Kawasan tu punya kedudukan, dia tapak yang berada dekat apa, tongkat kita di syurga tu lebih baik menduri dari segala isinya. Baik menduri dengan segala isinya. Baik menduri dengan segala isinya. Okay, jadi, okay, para ulama kata apa? Dan Nabi banyak kata lebih baik banding apa dunia dan segala isinya. Okay, banyak benda Nabi suka kat dunia ni. Okay, kalau kita ikutkan kepada para sahabat baginda sendiri, Kaabah kan, semua sekali, maksudnya bandingkan mana solat tu atau macam tu, macam kedudukan tongkat tu, Nabi kata lebih baik banding dunia dan segala isinya. Maksudnya bila nak katakan nilai, ada para ulama bahas kat tajuk ni. Dia kata apa? Dia kata kat dunia ni kan ada apa, ada jasad para anbiya. Kan jasad para anbiya yang telah ditanam, takkan lebih baik daripada dia? Jawapannya, lebih baik. Lebih baik daripada segala dunia dan segala isi dia. Hatta dekat situ ada capal Nabi pun sama lah. Capal ke janggut Nabi ke, dua rakaat tadi lebih baik banding segala-gala apa pun dia berkenaan. Atau macam dibandingkan dengan tapak di syurga. Tapak tongkat kita di syurga. Jadi yang ini kadang-kadang orang tak faham, dia cek benda-benda objek-objek untuk muliakan. Tapi lupa sebenarnya yang ini dia tinggal. Rakaat fajar tak solat, rugi. Sebab yang ini yang Nabi SAW kata lebih baik banding dunia dan segala isinya. Faham tak? Man dunia ni kalau kita nak faham, ni perlu ada bahaskan. Nabi kata macam tu, macam mana dengan jasad-jasad para anbiya kan, orang-orang soleh yang ada kat dunia ni, siapa? Jawapan yang tidak lah. Sebab balik pada diri kita, inilah benda paling baik untuk menjaga kita, menyelamatkan kita. Bukan janggut Nabi, bukan capal Nabi. Yang boleh menjaga kita adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi, amalan kita tu itu menjaga kita. So, kalau seorang tu berusaha, letakkan effort untuk mendapatkan dekat diri pada Tuhan, mendapatkan keberkatan dan kebaikan, maka dalam sunnah Nabi itulah lebih besar patut seorang tu kejar berbanding yang lain. Ini kan jelas lah. Hadis ini kan jelas. Mana bila tersebut lebih baik banding dunia segala isi dia, anything yang ada, harta bapak kita, mak kita, macam tu sekali, harta bapak kita, mak kita,
harta kepada siapa-siapa. Maksud dia segi masalah amal. Kan amal lah segi amal. Kalau untuk nak mengejar amal, amal yang terbaik dikejar adalah di antaranya ini. Lebih baik mana mungkin segala isinya. Tapi sering orang tak nampak. Masih orang buat benda yang bukan-bukan. Masih mencari jalan bukan jalan Nabi. Itu masalah dia. Semua orang ada jalan masing-masing. Saya jalan saya, saya so dengan jelas kita kena bukan kita suka apa Nabi ajar kita. Ini contoh dia. Maksud lafaz ringkas tapi maksud dia sangat besar. Sebab ada memang kalau kita baca setengah-setengah hadis, perbahasan timbul. Ada di setengah kitab perbahasan timbul di sisi para ulama bila Nabi kata khairum min dunya wa ma fiha, lebih baik banding dunia dan segala apa di dalamnya. Apa di dunia ni? Dan dalam dunia ni apa dia di antaranya adalah jasad para anbiya lah. Para nabi, orang soleh. Kan? Apa benda yang ada kat dunia ni kan? Kaabah tu musyarrafah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, apa lagi? Kita sebutkan. Tapi lebih baik dua rakaat ni lebih baik bagi untuk diri kita, untuk diri kita penyelamatan kita di hari akhirat nanti, dua rakaat ni lebih baik daripada benda yang lain. Tapi lah pasal nak menjaga masalah dia. Untuk menjaga sebenarnya menjaganya Nabi terhadap solat tersebut itu yang kita gagal. Lah ada kadang-kadang kita terlambat kita boleh ganti. Boleh solat lepas tu. Tapi yang masalah kita sekarang ni apa kita tak dapat nak jaga. Kalau kita duduk ke apa dia apa dekat masjid sentiasa, memang kita akan buat. Tapi kalau kita kat rumah tak buat. Ini benda nanti kita akan bincang nanti apa lepas bab ni, berkaitan sunat rawatib. Yang kita rasa sedih diri kita sendiri sebab nak menjaga benda berkenaan ataupun janji dah diberikan untuk tempah rumah di syurga. Tempah rumah di syurga. Yang mana kita kata benda tersebut Nabi sendiri yang bagi tahu kepada kita. Pada siapa solat 12 rakaat sehari semalam akan bina dia rumah di syurga. Kita sibuk bina rumah kat dunia, beli rumah, bayar hutang sebagainya, sanggup duduk gadai untuk dapatkan rumah. Tapi lepas dapat rumah tadi kita lupa ni rumah akhirat lagi penting. Kita ada rumah di syurga yang patut kita usahakan dari sekarang. Kita sibuk nak bina rumah di dunia ni betul lah, sibuk tukar dapur, sibuk tukar tile lah, sibuk tukar cat rumah. Tapi kita bimbang, ya kita bimbang, dia berakhirlah sekali dengan kita terlepas dengan banyak benda. Ini benda-benda bahaya lah kita kata yang kita perhatikan. Banyak orang kadang-kadang silap dalam apa dalam perbuatan dan juga amal dia, disibuk buat benda yang tak apa yang terlepas pada dia kebaikan lagi besar dia tak buat. Dia sibuk dengan benda-benda yang kurang utama untuk dia macam ni kan, untuk dia, untuk orang tertentu. Kalau kita pecahkan pada sudut masalah apa prioriti, memang kita tahu ada prioriti macam Nabi kata apa amal paling orang suka kan, apa amal yang paling agung paling besar. Kadang-kadang yang disebut pada orang tu jihad, kadang-kadang disebut pada orang ni masalah iman, ada yang disebut pada dia orang ni jadi apa. So akan beza jawapan untuk orang. Tapi pada keseluruhan manusia, benda-benda macam ni yang patut dijaga. Kalau Nabi kata lebih aku sukai, lebih disukai sisiku daripada dunia dan sebelum segala isinya. Okay. Kemudian daripada Abu Hurairah anhu, kata bahawa Rasulullah SAW dahulu membaca an Rasulullah qara'a fi rak'atay fajr. Rasulullah dahulu baca pada dua rakaat fajar. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Baginda baca pada rakaat fajar qul ya kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Dua rakaat fajar qul ya kafirun juga qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi ini yang Nabi baca ketika dua rakaat fajar. Okey. Kemudian daripada Ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah SAW kana dahulunya yaqra'u fi raka'atay fajr, membaca pada rakaat fajar fil ula min huma, pada yang pertama di antara keduanya. Okey, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, ini surah al-baqarah ayat 136. Dan 36 baca ayat tersebut. Jadi kalau kita di sini kita dapat hukumlah bahawa kalau dalam konteks pembacaan ayat Quran, kalau anda kata satu ayat saja pun apa sudah memadai untuk seorang tu solat. Tapi kena tengoklah apa kisah dia habis. Kisah dia tamat. Banyak orang kadang-kadang ada juga saya tengok macam kes geng-geng sesat di kalangan contoh macam ahli tarekat. Dua solat kadang-kadang dia baca satu ayat dia. Cuma satu ayat tadi kalau kita tengok dia tidak mencukupi maksud. Maksud dia dia masih memerlukan kepada apa
masih lagi perlukan kepada penjelasan ataupun kisah tak habis. Maka tak boleh. Mana kalau satu ayat tu komplit, ayat. Tapi kalau satu ayat tu masih lagi tidak komplit. Dan contoh macam alif lam mim, Allahu Akbar. Tak boleh lah. Walaupun dari segi perbuatan Nabi betul ada. Baca satu ayat. Tapi satu ayat Nabi baca bukan bermaksud dengan kita boleh tidak baca apa ayat yang komplit. Sebab dalam Quran Karim ni kita tahu bahawa bila tuan-tuan tengok perempuan sekali tengok dalam Quran kan kita ada waqaf aula, wasal aula kan yang tu kan. Bahkan ada waqaf lazim, ada sakah, berhenti sementara. Semua tu untuk menjaga jangan sampai meaning ayat yang kita baca tadi lari. Sebenarnya kedudukan waqaf-waqaf yang tambahan tu yang diletakkan ada sod lam, wasal aula, qaf lam, kan qaf lam alif maksurah, waqaf aula. Itu kadang-kadang apa jim jawaz harus kan boleh berhenti sini berhenti sini. Lepas tu mim waqaf lazim. Lepas tu ada la jangan berhenti. Lepas tu kemudian apa? Kemudian ada apa? Ada sakta. Sakta tu macam nak bezakan dua ayat lah. Pasal macam surah Yasin ya wa apa? Man barasan marqadina. Siapakah yang bangkit kita daripada tempat tidur kita? Lepas tu jawapan mereka hada ma'adur rahman. Itu maksud dia ada ayat orang lain. Bahkan ada kata malaikat kata ketika orang bangkit daripada kubur nanti ada kata kan celakalah kita man ba'athana min marqadina, siapakah bangkit kita daripada tempat tidur kita. Lepas tu jawapan datang hadza mawadur rahman ilah yang dijanjikan oleh tuan penyayang wasalakal mursalun, dan telah benarlah para rasul, telah benarlah para rasul, memang itu yang datang penjelasannya sedemikian. Okey, okay, itu yang pertama dengan surah Al-Baqarah. Wafil akhirati, daripada yang satu lagi yang kedua min huma, daripada dua rakaat tersebut amanna billahi wa syahidu anna muslimun, ayat Al-Imran 52. Okey, apa nak baca satu ayat bi anna muslim. Maksud dia sebut ni macam memang para sahabat Nabi diorang sering baca atau sebut kalimah atau nama surah kan, dengan ayat pertama macam surah Allah tu kan. Dia baca Qulullah Ahad, surah Qulullah Ahad. Memang ada Nabi sebut Al-Ikhlas dan sebagainya ataupun Al-Kafirun kan. Tapi dalam masa penamaan satu benda, dalam masalah apa sebutan kadang-kadang Nabi sebut itu. Para sahabat sebut itu juga. Dinamakan ayat atau surah dengan potongan pertama. Dinamakan ayat atau surah dengan potongan pertama. Okey. Potongan pertama daripada ayat tersebut. Supaya sampai . Kemudian dalam apa dalam firman itu dalam ayat lain apa dan ni kuliah ahli kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainahu wa bainakum, kan marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu ni. Allah nak mudah Allah kan dia dalam surah apa surah Al-Imran juga ayat 52. So jadi basically apa dua tarikat dan tadi Nabi baca satu ayat lah, itu maksud satu ayat Nabi baca, boleh baca. Jadi hukum dia memang kita boleh baca satu ayat dalam Al-Quran Karim. Kalau ayat itu sempurna, cerita dia selesai, dia tak apa. Jika tidak, maka ia salah lah. Sebab kita tahu bahawa dalam pembacaan Quran, macam sakta tu kan, dia boleh kita waqaf. Tapi jangan yang kita tak sama baca. Macam kalau kita baca surah Al-Kahfi kan. Ya apa kan ayat awal kan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abni kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman kan. Okay, dia kita boleh wajib wajah. Tapi kita sambung teruslah. Kita nak waqaf boleh. Tapi jangan kita tinggalkan bacaan di wajah Allahu Akbar. Masa sifat kitab tu tak ada lagi. Sifat kitab tak ada lagi. Dari kalau kitab la raib fi. Okey, tak ada itu kita baca hudal lil muttaqin. Dia kena habiskan. Ayat kena complete. Maksud tu tak boleh dalam solat kalau kita baca kita tinggalkan apa potongan dan sebagainya, kena jaga-jaga sikit. Banyak orang kadang-kadang tak faham bab ni. Maka ada separuh orang salah faham berkenaan ayat Quran ni, boleh cut and paste. Baca ayat ni kemudian dengan surah sekian. Sebelum dengar sekali apa waktu solat subuh dekat area rumah saya selalu sebab pakcik. Ya ada ramai kan. Itu orang semua muda-muda ada tu ada. Jadi orang nak jadi imam takut. Saya pula tak nak jadi imam juga sebab kalau saya jadi imam ni kan bila saya tak buat macam orang kan masalah. Tak zikir kuat kan bising kan. Jadi kita kadang-kadang saja pergi pun sengaja pakai apa seluar setengah. Pakai t-shirt, saya ikut kopiah kadang. Saja je.
sebab tak nak nanti timbul apa, timbul masalah. Kita nak kena apa, berapa berurusan dengan orang, kononnya apa, kononnya tak inilah tak itulah. Kadang-kadang memang betul lah. Even Nabi sendiri SAW sebut berkenaan dengan barang siapa ziarah ke kaum, kan, ziarah ke kaum, maka jangan jadi imam mereka. Kalau kita datang ke tempat, ke tempat kita, kalau boleh elak-elak dia pergi imam, elak dia pergi imam. Unless kita tahulah macam orang tersebut sesat dan sebagainya, kan, ada pun apa, orang tu penyembah kubur kan, jangan jadi bagi jadi imam lah. Yang jadi, yang jadikan dia imam. Kalau dia akidah dia rosak, kita elak dia terus. Dan begitu dan masih sama, kita panggil apa, kita kata apa, kalau ada kata apa, kita boleh, kalau boleh jangan jadi imam, elakkan jadi imam. So kita bimbang, kita baca panjang, orang kat situ baca pendek, atau kita baca pendek, orang baca panjang, dia akan jadi gangguan. Dia akan jadi gangguan. Ini kena jaga-jaga sikit. Kena jadi gangguan pada orang ramai. Jadi kadang-kadang kita sengaja lah. Jadi ada seorang pakcik tu solat. Bila solat dia jadi imam, dia baca ayat 163 kot Al-Baqarah, lepas tu sambung dengan ayat kursi. Kan biasa orang kita kan baca 5 ayat awal Al-Baqarah, 5 ayat awal Al-Baqarah, kemudian ayat 163 wa ilahukum ilahu wahidillah ilham rahman rahim, kemudian ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal qayyum, kemudian amanar rasul. Kita nak fahamkan sebenarnya cerita yang berlaku ni, gabungan ayat-ayat tadi tu salah ni. Tak boleh buat macam tu. Bahkan riwayat yang datang tentang bacaan tersebut disarankan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mana 10 ayat daripada Al-Baqarah tadi dah memadai, tak boleh baca lain pun tak apa. Ini bukan dalil yang sahih. Sebab perawi kisah tersebut, ada perawi amalan ni daripada Ibnu Mas'ud adalah Asy'abi. Asy'abi betul dipercayai. Dia seorang ahli hadis. Problem dia adalah dia tak jumpa Ibnu Mas'ud. Dia tak sempat jumpa Ibnu Mas'ud. Macam mana boleh jadi dia riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ini problem dia. Dalam bab hadis ni bila orang tak tahu cerita bab ni, ni masalah dia. Jadi banyak orang baca, amalkan. Bahkan ada orang yang buat apa, kitab zikir-zikir pagi petang, masih lagi letakkan dalil tu, kisah tu, sedangkan kisah tak sahih. Jadi bila benda tu dah biasa, dia hafal macam tu. So jadi imam, dia tolak jadi imam. Dia baca yang tu. Dia baca ayat 163 wa ilahukum ilahu wahidillah ilahu rahmanur rahim. Dia baca ayat kursi. Itu mana boleh macam tu? Mana boleh kita baca sepau-sepau? Sebab ayat ni ada sambungan dia. Yang ni ada sambungan dia. Tak boleh buat macam tu. Perbuatan kita macam tu. Kita rosakkan pengertian Quran. Dan kita cut sini, paste sini. Macam mana? Mana boleh macam tu? Tak boleh. Benda tu bahaya. Sebab akan mengubah. Kan? Mengubah. Bahkan banyak orang yang tak tahu ingatkan ayat tu macam tu. Lepas tu saya pun tegur lah pakcik tu. Lepas pada solat, saya jumpa dia lepas solat. Saya pergi ke tepi, tarik dia. Saya kata, Haji, tak maaf. Tadi salah tadi. Kata, benda. Haji baca ayat tadi. Ayat yang ni, ayat sekian. Sambungan yang tu bukannya tu. Haji baca ni tak boleh. Bukan ayat yang sama. Bukan ayat sambungan dia. Tak boleh baca macam tu. Ini problem yang berlaku, tapi orang kita banyak tak faham. Dan dia dah jadikan, dia ingatkan bahawa bahawa apa, bacaan sunat-sunat, solat-solat sunat ni boleh baca apa kita suka. Ya, kita suka macam mana boleh baca kita suka. Tapi jangan kita cut and paste suka hati kita. Cut and paste tak boleh. Kita cantum sini, kerat sini sebagainya, salah. Tak kena. Itu tidak boleh. Faham eh? Itu tidak boleh. Kalau orang tu kata dia boleh buat, masalah. Dia ada masalah dia. Jahannamlah maksud Quran tu. Orang ni macam sini, macam sini. Dan sekali akan teralih-alih Quran tu. Pada satu generasi akan datang. Terutama kalau orang tak baca Quran yang betul. Tak datang belajar ngaji Quran. Tak tahu surah tu duduk mana sebagainya. Ayat ni duduk surah mana, ayat ni duduk surah mana. Tak boleh. Okay. Baca satu ayat saja untuk panggil apa, untuk solat tak salah. Tapi ayat tu baca A tak sempurna. Atau B, cantumkan ayat yang kita baca tu dengan ayat lain yang di surah yang berlainan. Itu salah. Itu kaedah salah. Saya ingat waktu kaedah aman ada kes lah, ada apa, tajuk kawan kami seorang baik, dia pandai berpidato. Tapi ketika pidato dia berlaku cerita kelakar dia. Ada kawan-kawan yang apa yang lagi senior dengar dia cakap. Dia pandailah baca apa, kisah Firaun dengan Musa. Dia ambil daripada Musa alaihissalam, dia ambil daripada surah Syuara, dia ambil daripada surah Hijr, surah sekian. Dia gabungkan sekali, cerita tu jadi macam one flow. Tapi problem dia adalah dia tak sebut nama surah sebagainya. Orang ingat surah tu apa, ayat sekaligus. Kena tegur. Ya, kawan-kawan kita yang sini lagi tegur. Tak boleh, itu dia kata.
Jadi bagi tahu pada orang ramai ini surah mana, ayat mana, supaya dia tahu surah. Macam memang kisah Musa AS, dia dalam kisah berlainan, dalam surah berlainan, kisah-kisah yang peristiwa berlainan. Yang paling panjang Qasas lah, daripada dilahir. Tapi kalau kematian Musa tak ada surah Qasas, kena buka surah Al-Ma'idah. Dia memang kisah-kisah apa para Nabi tadi di asing-asing macam tu. Berdasar pada peristiwa untuk wujud Nabi SAW, apa keadaan mereka dan sebagainya. Tapi cerita kelakar dia lah, Allah Alam, kita nak cakap ini, timbul tajuk. Jadi macam ayat yang kita baca ni betul, memang Nabi pernah baca satu ayat, dia ni menjadikan orang kata, boleh baca satu ayat. Boleh baca satu ayat. Tapi tajuk dia adalah satu ayat yang sempurna. Satu ayat yang sempurna. Ini maksud yang cukup. Kalau sekiranya maksud ayat tadi masih tergantung, maka tak boleh. Tak boleh kata itu kuatan Nabi SAW. Ayat yang sempurna. Macam Alif Lam Mim saja tak cukup. Okay. Alif Lam Mim saja tak cukup. Tidak boleh kita solat Alif Lam Mim Allahu Akbar. Qaf Allahu Akbar. Nun Allahu Akbar. Ini tak ada. Tidak dibolehkan. Okay, baik. Okay. Wallahu a'lam. Ini soalan. Okay, ada soalan? Siapa ada soalan? Kat YouTube tak ada, Ustaz. Tak ada, Ustaz. Dia tak tulis. Ha. Benda-benda? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Yang dalam kelas, tak ada tak? Tak ada, Ustaz. Tak ada tak? Ke tidur? Satu penyakit apa bila dengar ceramah dekat online ni, boleh gulik-gulik. Boleh gulik kan? Tak ada, tak ada, kita offkan kelas. Okay, pasal apa tajuk berikutnya, banyak tajuk lain lah. No, kita nak ambil apa? 12 surat apa tentang solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib. Okay, ini solat sunat yang kita baru baca ni adalah berkenaan dengan solat sunat apa fajar. Hari tu solat duha. Ini kita berbincang nanti insyaAllah. Solat sunat rawatib. So tak ada soalan? Okay, jap. Ada satu, Ustaz. Ada satu. Okay, jap. Salam bacaan dalam surat tu boleh ke susunan begitu? Okay, tidak. Sebenarnya kalau bacaan doa-doa harian, okay, kita tak baca macam tu. Ni problem yang berlaku pada masyarakat Islam kita. Bila kita buat susunan, gabung apa susunan ni, kita sebenarnya patut kita pecahkan. Macam kami sekarang kat Al-Khadim, kita ada apa? InsyaAllah akan keluarkan satu buku, Muslim Handbook during pandemic. Yang mana dalam buku tu kita kumpulkan contoh macam bila kita ambil apa cautious ataupun apa panggil apa perlindungan secara apa secara apa daripada pandemik ni secara fizikal. Okey, pakai mask sebagainya. Tapi kita kena ada juga dikir-dikir harian atau bacaan doa yang kita patut lakukan dalam bentuk umum ataupun bentuk bentuk waktu tertentu, dia limited waktu dia, malam ke siang ke berapa kali sebagainya. Yang dibaca untuk kita dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Jadi ketika awal kita buat tu kita sebutkan lah, kita doa ni tak perlu, tak mesti dibaca ikut susunan. Kedua, kita pilih mana kita suka. Dan tak ada sebarang sequence yang tetap. Tak ada sequence-sequence. Nak pilih semua boleh, nak baca sebahagian pun boleh. Tapi yang penting sekali adalah orang tu memahami akan maksud apa dibaca. Dalam surat yang kita biasa diorang pakai tu kan, yang apa yang tersebar susunan Hasan Al-Banna tu, ada kecenderungan susunan tersebut bersifat tarikat. Sebab memang Hasan Al-Banna dia letakkan surat tu, dia sebutkan berkenaan dengan wazifah sughra, wazifah kubra, tugasan kecil, tugasan besar. Tugasan kecil, tugasan besar ini adalah istilah digunakan dalam tarikat. Istilah kita guna tarikat bila kita bagi anak murid kita tugasan, suruh buat kerja ni, suruh baca benda sekian. Ini termasuk daripada tugasan-tugasan yang tugasan-tugasan maksudnya kalau orang ikut tarikat ni dia kena baca ni, baca ni, baca ni. Bagi tarikat macam tu. Dan memang apa ikhwan muslimin dia ada kecenderungan kepada tarikat. Kalau orang gunakan istilah kepada apa ketua paling atas sekali, Mursyid al-Am. Mursyid tu dan istilah tarikat ni, dia letakkan guru yang mursyid. Guru yang mursyid maksudnya guru yang berpetunjuk.
mendapat panduan hidayah Tuhan. Itu masalah lah. Bila tarikat dia jadi kes, apa, dia jumpa seorang hamba Ta'ala. Dia bentang tajuk tarikat sesat. Lepas tu dia kata, dia tunjuk lah gambar video apa, berkenaan dengan tarikat-tarikat di Mesir, menari dalam masjid dan sebagainya. So dia kata lah benda ni tak dibenarkan, tak patut dibuat. Namun begitu jika dibuat dengan arahan seorang guru yang mursyid, itu tak mengapa. Kalau dibuat dengan arahan seorang guru mursyid, maka tak mengapa. Nah, ini ayat yang kita jaga sikit lah. Tak kena lah. Itu yang kita kata benda tu. Jadi tarikat ni, dan betul banyak-banyak CD jual dengan ayat bercampur-campur, betul lah. Itu bukan cara dia. Sebab tu kalau terutama macam yang rukiah-rukiah, lagi teruk. Ayat ini, surah ini, sekian-sekian, campur-campur. Tak tahu, jadi orang kena rasuk sebab setan dapat kuasa manusia sebab bacaan tersebut kot. Sebab Nabi baca Quran, mana jin berlupa? Mana ada orang tergolik-golik bila Nabi baca Quran? Mana ada orang tergolik-golik? Para sahabat majlis baca Quran tu tak ada tergolik-golik eh. Syaitan kacau kita tengah baca Quran, kita tengah solat. Syaitan tak berlupa. Tapi pelik pula-pula sesat ni, dia ada ayat korang yang baca ni, syaitan akan terbakar lah sebagainya. Ha, ini semuanya ikut-ikut yang batini yang salah. Eh? Batini yang salah. Okay. Banyak CD tu. Okay. Ustaz ada mengatakan niat itu antara sebutan hingga akhir takdir macam mana. Problem dia. Okay. Ini dia problem dia. Ada kata niat dalam hati terus takdir mana tempat. Tak. Jadi niat ni sebelum daripada takdir. Ibn dalam kitab Mughni Muhtaj pun dia kata kubailan takdir. Sebelum takdir. Orang kita ni masalah pergi masuk ke situ kenapa? Sebab tu lafaz niat ni, kalau ada kata ada para ulama yang mengatakan dia mustahab, digalakkan. Orang kata digalakkan atau mustahab. Dia orang kata macam tu, dia memang lafaz untuk bantu hati. Kalau kita usolli apa, atau kita kata sahaja bersolat fardu maghrib 3 rakaat kepada Allah Taala, kat situlah duduk niat kita, bukan dalam takbir. Nak takbir macam mana pula? Kalau kita nak takbir macam mana soalan? Kalau kita tu mulut kita rasa Allahu Akbar, tangan kita dalam keadaan Allahu Akbar posisi dia, hati kita pada Allahu Akbar jugalah, kenapa pergi ini ikut niat? Macam ketika Fatihah ingat tahiyat, mana boleh? Tengah baca Al-Fatihah ingat tasyahud. Kan tak kena lah. So basically perbuatan solat tadi kita kena buat semuruh. Mana perbuatan badan kita, lafaz mulut kita dan juga hati kita, apa namanya kita punya apa? Kita punya hati sekaligus. Perbuatan, pertuturan juga hati. Dia bukan salah satu je. Ketika sujud bersama-sama semua sujud, hati kita sujud juga. So jadi kalau dia kata ketika takbir, takbir yang besarkan Allah Ta'ala, kenapa nak ingat? Niat. Pelik betul. Hal apa lagi? Apa macam mana nak tahu mursyid? Tak ada guru mursyid ni. Ni tarikat je. Kalau tarikat tu sesat, kenapa kita ambil dia punya dalil? Macam kita ambil dalil pasal diorang sesat. Kan? 99% sesat kita nak berimbang. Kalau kita tu macam kita minum satu air ni. Percentage kita minum air ni kan? 80% orang minum air ni akan sakit perut. Awak nak minum? 80% orang akan minum, akan ni, 80%. Ataupun 50-50. Boleh jadi sihat, boleh jadi sakit. Tak ada siapa yang bodoh akan minum. Tapi yang pelik dalam beragama, persentase sesat tu ada, masih orang masuk. Kenapa? Kalau persentase sesat tu ada, kenapa nak masuk? Ini soalan. Kenapa nak ikut tarikat? Kalau sekiranya persentase sesat itulah berlaku. Bahkan bukan sikit. Banyak. Macam kumpulan yang apa, macam Ayah Pin ke apa, Hasan Anak Rimau ke sebagainya kan. Kumpulan ini semua tu pengikut tarikat asalnya. Kemudian buat kumpulan sendiri. So macam mana kita, kenapa kita nak rosakkan diri kita dengan cara begitu tersebut? Sangat-sangat tak bijak lah. Orang ikut tarikat ni tak bijak. Sebab dia masukkan diri dia ke dalam ke apa, suasana atau perbuatan yang ada kebarangkalian dia boleh sesat. Kenapa nak buat? Kenapa dia perlu buat macam tu? Itu soalan kena jaga, tanya ni masing-masing. So guru mursyid tak ada, tak wujud. Istilah ni bukan istilah ajaran Nabi. Kita nak tahu orang tu betul, kita ukur dengan Quran. Ukur dengan sunnah. Macam tadi macam kita kata macam Hasan Basri, sekalipun dia cakap salah tetapi rujukan dia masih dengan Quran sunnah. Dia masih lagi dia buat benda berkenaan, kata wajibnya solat sunat fajar ni sebab tengok perbuatan Nabi tak tinggal. Jadi dia rasakan benda tu, kalau Nabi tak tinggal tu wajib lah kot. Macam tu.
Bila-bila ada dalil macam tu. Tapi kalau Encik Wan kata lafaz niat, mana ada dalil kata Nabi suruh buat? Nabi tak pernah suruh buat pun. Nabi tak galakkan pun. Dan tak sama untuk seorang tu kata bahawa ketika talbiah haji, kan haji bertalbiah kan. Kalau orang tu dah niat, tak sebut dalil ke Allah pun, masih lagi sah. Masih sah. Yang pentingnya kita kata benda tersebut, ada perbuatan Nabi yang Nabi tunjuk, yang tu Nabi buat. Ini Nabi tak buat. Dalam ibadat tak ada kias. Tidak boleh kias. Tidak boleh berkias kan. Baik. Okey, ada soalan lain? Tak ada, Ustaz. Baik, kita berhenti sini. Kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang insya-Allah tasawuf kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.